ini merupakan dalam atas serabut kelapa ini digunakan untuk sebagai salah satu media tanam untuk pembibitan stroberi. Jadi kotoran dari hewan itu merupakan, nah kan sudah kelihatan akarnya nih. Nah akar ini nanti akan makan media tanam yang ada di polybag yang besar. Oke, sudah boleh dimasukkan. Ini dibuka yang buka ini. Ya, taruh disaring. My name is Aisha. I am from Wansi. Okay. Where are you now? I am in Batu Edu Park. Okay, what are you doing? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my friend. My name is Fanny. I am from Aljais 1B. What are you doing here, Kak Faris? I am plant strawberry. What do you feel? I'm so happy. Ya, terima kasih. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suli Hari Setiawan. Saya selaku leader pengelola di Batu Edu Park. Nah, Batu Edu Park ini merupakan salah satu unit kegiatan dari Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya. Di Kota Batu ini kita memiliki satu ikon, salah satunya adalah di kebun stroberi organik. Nah, kebetulan pada pagi sampai siang hari ini kita kedatangan tamu dari sekolah Mutiara Anak Soleh dari Sidoarjo. Nah, kita ajarkan edukasi untuk bagaimana sistem budidaya tanaman stroberi secara organik. Saya kira sudah sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah kita sampaikan, kita ajarkan bermanfaat bagi adik-adik semuanya. Terima kasih Bapak, sampai ketemu lagi, sampai jumpa lagi. Iya, terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.